Assalamualaikum dan salam sejahtera ibu bapa dan guru-guru sekalian. Apa khabar hari ini? Ya, kita teruskan lagi tentang permainan ya. Dalam sesi ini saya nak bincangkan tentang bagaimana pretend play atau bermain berpura-pura itu dapat mengembangkan imajinasi dan kreativiti. Baik, apabila si kecil berpura-pura menjadi seorang angkasawan atau astronot ya. Ini kena guna imajinasi sendirilah, ini astronot ya. Okey. Ia membuka batasan realiti dan membolehkan mindanya meneroka pengalaman yang baru dan pengalaman yang lebih luas. Semasa anak-anak asyik dalam role play-nya, dalam pretend play-nya, mereka diberi peluang untuk mengasah minda, untuk berfikir secara kreatif dan belajar untuk berfikir untuk diri sendiri. Jadi, keupayaan ini, ya, keupayaan untuk menggunakan imajinasi adalah kemahiran kognitif yang diperlukan sepanjang hayat sebenarnya. Kanak-kanak perlu digalakkan untuk melakukan ini dengan memberi masa yang lebih kerap ya, untuk bermain secara imajinatif. So pretend play tu is alright ya, jangan risau ya, jadi macam dia tak berapa ni berlandaskan realiti dan sebagainya, tapi kita sebagai ibu bapa kita sentiasa berada bersama-sama dengan mereka dan itulah yang kita perlu galakkan. Jadi perkembangan imajinasi ini semasa zaman kanak-kanak membina kemampuan melaksanakan kebanyakan tugas yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Sebab dalam realiti seharian ada banyak perkara yang kita perlu lakukan. Ya, kadang-kadang apa yang kita rancangkan tidak berhasil dan kita kena macam troubleshoot ya untuk menyelesaikan satu masalah. Dan keupayaan ini bermula dalam zaman kanak-kanak bila kita menggalakkan pretend play. Jadi bila contohnya bila dia menjadi seorang astronot, katakan roketnya dah terlepas daripada trajectory ya, dah bukan nak ke bulan, dah ke tempat planet lain pula. Jadi apakah problem solving yang dia perlu lakukan? Jadi bila kita bersama dengan anak-anak semasa dia sebagai astronot tu, kita bagi dia masalah ya untuk dia selesaikan. Sekarang ni mula-mula adik nak ke bulan kan? Sekarang ni dia dah terlepas landasan pula nak pergi ke planet lain. Macam mana adik nak selesaikan masalah ni? Begitu. Jadi ahli fizik yang tersohor ya, yang semua orang kenal, Albert Einstein pernah berkata, logik akan membawa anda daripada A ke Z. Ya, logik. Ya, logik, you ikut, kalau logik ikut step 1, lepas tu step 2, 3 atau A, B, C, terus sampai Z. That's logic. Tetapi imajinasi akan membawa anda ke mana-mana sahaja. Ya, logik pun perlu dan imajinasi pun penting. Ya, imajinasi tu akan membawa kita untuk think out of the box. Jadi orang dewasa ya perlu menggunakan imajinasi setiap hari untuk menyelesaikan masalah, membuat rancangan dan mencipta perkara baru. Ya, imajinasi diperlukan untuk menggambarkan dengan sempurna dan menikmati sesuatu karya atau seni ya sebagai contoh. Imajinasi ini juga penting untuk memahami perspektif orang lain dan berfikir secara lebih luas dan lebih kreatif. Jadi itu saja untuk hari ini dan saya akhiri dengan sedikit gurindam ya, 2-3 daun keladi. Nantikan video saya lagi. Terima kasih.